Alhamdulillah. Tarangge juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terkasih dan penonton yang terhormat, tanggal 20 Februari 2020 pukul 19.30 bertempat di Kecamatan Lido telah dilaksanakan MTQ ke-7 Kabupaten Bengkayang yang diikuti oleh 16 kafilah yang berasal dari kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Bengkayang. Hadir pada kesempatan itu Ketua LPTQ Provinsi, Ketua LPTQ Kabupaten, unsur pimpinan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan TNI Polri serta dinas instansi vertikal. Hadir pula masyarakat Lido dan sekitarnya. Kita sambut pembukaan berlangsung amat meriah dan semarak dengan panggung utama yang gemerlap oleh taburan lampu yang membentuk sindiran masjid yang spektakuler. Berikut adalah apresiasi dari berbagai unsur terhadap acara pembukaan MTQ ke-7 Kabupaten Bengkayang. MTQ ke-7 di Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Lido telah resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Musa selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat ini kami hadir bersama rekan-rekan pengurus dari provinsi menghadiri undangan dari panitia MTQ ke-7 Kabupaten Bengkayang tahun 2020. Sehingga tadi malam hadir dalam rangka acara pembukaan dan pagi ini kita melihat kegiatan di lapangan baik tilawah maupun tartil serta khat. Saya selaku Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat memberikan apresiasi dalam bentuk ya rasa syukur alhamdulillah bahwa Kabupaten Bengkayang saat ini sedang melaksanakan MTQ tingkat kabupaten. Dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Bengkayang adalah yang ke-11 melaksanakan MTQ. Alhamdulillah, itu bentuk apresiasi pertama dan syukur kita kepada Allah SWT bahwa ini sudah sedang berlangsung. Berarti tinggal mempersiapkan diri selanjutnya menuju ke MTQ Provinsi Kalimantan Barat di Skado nantinya. Dari pengamatan kita dari sejak datang kemarin sore sampai tadi malam dengan hari ini, saya melihat bahwa kegiatan ini didukung oleh seluruh komponen masyarakat kita dari pemerintah daerah, kemudian dari kecamatan, kemudian dari kelurahan mungkin dan desa sekabupaten Bengkayang. Tadi malam itu kita bisa melihat dari tampilan pada saat defile kontingen atau kafilah itu meriah ya, meriah bisa hadir. Nah, itu saran saya mungkin Pak. Saya pikir demikian dan sukses untuk MTQ Kabupaten Bengkayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Haji Andi Musa selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan suatu kebanggaan kita di Kabupaten Bengkayang. Beliau bisa hadir di pelaksanaan MTQ ke-7 ini. Tentu dengan harapan kalau selama dari 2007 sampai sekarang Pak Ketua, Bengkayang itu paling tinggi peringkat ke-7
Nah, oleh karena itu kami berharap dengan beliau datang ini bisa minimal sama peringkat ketujuh. Dan kami alhamdulillah Pak Ketua tidak pernah berada di peringkat terbawah, nggak pernah alhamdulillah. Bahkan di STK kita pernah peringkat ketiga di tingkat Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau memberi motivasi kepada kita semua, mengharapkan kita pelaksanaan MTK ini tidak saja atas inisiatif pemerintah, tapi memang yang lebih penting itu bagaimana masyarakat tingkat kecamatan sampai ke kelurahan bisa mandiri. Nah, tinggal kita pemerintah melakukan pembinaan, mendorong bagaimana memang ini bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat secara mandiri. Terlebih sekarang kan ada dana desa. Saya kira juga bisa dibagian dari pembinaan mental spiritual, karena memang musabaqah ini kan bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi bagaimana pembinaan mental keagamaan yang saya kira tidak salah manakala dialokasikan dari sumber-sumber daya atau dana-dana yang ada di desa yang sekarang sudah cukup besar. Dan bahkan mungkin, mohon maaf, kalau tidak dikelola dengan baik, fisik pun tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi teman bapak-bapak dari LPTG Provinsi. Ya, mudah-mudahan ke depan Bengkayang lebih baik, prestasinya lebih baik. Sukses Kabupaten Bengkayang, MTK ke-7 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Arifin dari Kasih Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang. Apresiasi saya sangat positif dan baik sekali dalam melaksanakan MTK yang ketujuh ini di Kecamatan Ledo. Semoga MTK ini dapat berjalan baik, aman, lancar, tertib dan damai, dan dapat meningkatkan ukhuwah kita sebagai umat muslim, dan semoga kita tetap kompak dan damai selalu demi terciptanya kedamaian khususnya di Kabupaten Bengkayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juni Abu, adalah pengurus LPTK Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Kami hari ini dan sejak kemarin sore ya, hadir di Kabupaten Bengkayang ini, Kecamatan Ledo, dalam rangka menghadiri acara pembukaan sekaligus menyaksikan pelaksanaan MTK tingkat Kabupaten Bengkayang. Dan kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kegiatan MTK kali ini yang kami nilai luar biasa. Dan tadi malam itu sangat ramai sekali, hampir seluruh kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, 16 kecamatan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan MTK ini. Saya pikir ini adalah luar biasa. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, tahun-tahun berikutnya, MTK ini bisa diikutin oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dan kami mengharapkan agar kegiatan ini tidak hanya kegiatan seremonial saja, akan tetapi kegiatan ini menghasilkan yang terutama itu adalah ukhuwah Islamiyah kita. Dengan adanya event kegiatan ini, antara kita sama muslim dengan muslim itu bisa bertemu di sini, tidak hanya untuk kegiatan MTK tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan berikutnya kami mengharapkan agar hasil ini bisa menghasilkan prestasi yang terbaik yang ada di Kabupaten Bengkayang, dan mudah-mudahan bisa yang memperoleh juara itu bisa mampu bersaing di tingkat provinsi nanti, dan mudah-mudahan bisa juga ada ya perwakilan dari Kabupaten Bengkayang ini untuk ikut di tingkat nasional, yaitu pada tahun 2020 ini bulan Agustus nanti insya Allah di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bengkayang yang telah melaksanakan MTK ke-7 ya itu ini, tetapi bukan hanya sukses prestasi tetapi juga sukses administrasinya ya. Demikian, bila itu taufik dari Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Jubata.
Saya camat sekaligus ketua umum panitia penyelenggaraan MTQ 7 Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan di Kecamatan Ledo. Yang pertama, tentu bersyukur dengan pelaksanaan ini yang tentunya didukung oleh semua pihak, terutama LPTQ, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat yang telah hadir di hadapan kita bersama-sama anggota. Ini sebuah hal yang baik, apresiasi buat kami, tentunya juga kepada Wakil Ketua Umum LPTQ Kabupaten Bengkayang yang sudah dari awal pertengahan, bahkan harapan saya sampai berakhirnya pelaksanaan MTQ 7 Kabupaten Bengkayang ini selalu mendampingi kami sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan koridor yang sebenarnya. Sebagai ucapan terima kasih juga saya ucapkan tentunya kepada seluruh panitia penyelenggara. Tanpa panitia penyelenggara yang bersusah keras melaksanakan MTQ 7 Kabupaten Bengkayang ini, saya yakin dan percaya ketua umum sekaligus camat mungkin tidak ada apa-apanya. Karena dari itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan tentunya seluruh yang berkepentingan di dalam hal penyelenggaraan MTQ 7 Kabupaten Bengkayang ini. Terlebih-lebih dukungan dari semua pihak, masyarakat, dan yang khusus, terlebih khusus yaitu masyarakat di lingkungan Desa Lesabela ini, yang terlebih khusus lagi barangkali yang menyiapkan lahan tempat, yaitu SMP Negeri 1 Ledo, yang betul-betul sangat mendukung pelaksanaan ini. Jadi harapan saya, ke depan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua Umum LPTQ Kabupaten Bengkayang, jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi kita, upaya kita untuk meningkatkan lebih baik MTQ di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih terlebih khusus kepada Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua Umum LPTQ Kabupaten Bengkayang yang telah banyak memberikan dorongan, masukan, pembinaan kepada kami sebagai Ketua Umum pelaksanaan MTQ ke-7 Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Ledo. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bah Sengan Kak Jubata. Terus. Terima sekali dari 3 MTQ yang saya datangi, baru di Bengkayangnya ada media center. Alhamdulillah. Seperti ini. Ya, jadi ini kelebihan. Berarti Pak ini kelebihan nilai tambah ini untuk Bengkayang. Mari saya ke Sambas, tidak ada seperti ini. Ya, ternyata ada nilai lebih ya. Sehingga nanti di tempat lain Pak Joni kalau ada kegiatan seperti ini, ya kalau bisa seperti itu Pak juga di arah media ada. Bapak itu Pak, ya, setelah Pak media minta foto Pak. Oh ya. Cuma kan diri ini dengan diri sini. Ya sudah sih gitu ya Pak ya. Enggak saya wali ya kirim kantor. Geser. Siap, Bro. Terus geser. Oke, mau tadi kirim gitu. Biar okay. Fokusnya mau situ. Lain-lain. Pak, enggak apa-apa Pak, enggak dulu Pak. Jadi 100. Di media sentralnya. Siap. 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 Wah, ini izin 1 2 3. 1 2 Selanjutnya gaya bebas. Mohon izin kalau saya katakan Bengkayang, jawab yes dengan mengepalkan tangan. Oh, okay. Bengkayang. Yes. Bengkayang. Yes. Bengkayang. Yes. Jadi kan minta mereka membuka yang positifnya apa, negatifnya apa, mereka menjadi baik kan, luar biasa. Benar. Ini Pak untuk yang berikutnya perbaikan.